Este Kotor Hidup. Hai bro, salam kajol. Hari ini ketemu lagi bareng kita Akustik Gitar Store bareng sama gua Dani. Dani, woi, bukan nama Dani ya. Ini ganteng-ganteng soang ini GGS. Ya. Nah, hari ini mau ngapain Mas nih? Ya belajar share soal ini. Apa ya? Gitar ngejerit. Gitar ngejerit. Handle. Main handle. Ya. Oke, langsung dimulai aja Mas. Oke. Oke. Ya. Sip. Biasanya kalau pakai gitar abdon kayak gini nih. Ini gua pakai Ibanez Jam. Bisa murup-murup tuh lampunya keren-keren. Ini enggak lengkap kalau kita enggak main handle. Kayak biasanya apa itu Spotify, Panelen, Panelen ini macam-macam. Nah di sini gue pengen share cara mana handle yang gampang. Biasanya yang paling enak gue itu mainan handle pakai senar nomor 3. Senar nomor 3 ya, itu paling gampang. Di fretnya 12, 9, 7, 5, 4, sama 3. Tapi pas di garis fret. Nih 12 di sini. 9 7 5 4 3 pas di garis fretnya. Contohnya ya. 12, 9 7 5 4 3. Biasanya kayak gini mainnya. Ada yang langsung itu ya Mas. Ya. Satu lagi. Sekali lagi ya. Okay. Ada yang main harmoni dulu. Ada yang kayak gitu, ada yang di turunin dulu handle-nya, turunin dulu. Baru kita harmoni baru tarik. Ada yang kayak gitu. Ya. Satu lagi. Ini kan kita pakai natural harmonic nih. Ada yang pakai pitch harmonic. Maksudnya biasanya dia dicubit. Nih, kita main pick. Picknya bagus banget tuh. Tuh. Apa itu, Mas? Kartu. Kartu. Biasanya kalau pitch harmonic itu dicubit sama aja kita di gituin. Itu namanya pitch harmonic. Tapi ini biasanya Joe Satriani nih yang main kayak gini nih, Joe Satriani. Dia biasanya tangan kiri megang handle, diturunin. Kita pitch harmoniknya tetap di senar nomor 3, cuman di sini kita cari tempat yang bunyi nih biasanya nih. Contoh. Di pitch harmonik dicubit dulu senarnya pada pick. Keren banget ya Mas, ya. Suaranya, gitarnya sampai jerit-jerit gitu ya. Woi mantap, hebat ini Mas nih. Ya, Oke, jangan lupa subscribe ya di channel YouTube kami Akustik Gitar Indo. Bye, salam kacol.